pasti kita mau gerebek GH Aura. Katanya Aura ada pengganti Aura NSS. Langsung kita gerebek aja. Woi, panik gak, masam gak. Bos, marah lu, marah lu, marah lu, gua jangan marah lu. Oke guys, welcome back to my channel again. Pastik kebas pakai jet, mantap kali kan? Nah itu aku, I love you. So thank you guys dan support kalian yang luar biasa mantap kali. Don't forget you like and share ke teman-teman kalian yang mantap kali. Guys, hari ini kita mau gerebek GH Aura. Katanya Aura ada pengganti Aura NSS. Siapakah itu? So guys, kita bakal lihat. Dan penggantinya Frontal, penggantinya Wawan, penggantinya Randa dan Imba. Kita bakal lihat penggantinya mereka. Langsung kita gerebek aja ke lokasi GH-nya ya guys ya. Kita bakal gerebek dan kita bakal lihat siapa aja di dalam kuat yang terbaru penggantinya Aura NSC. Apakah ini the next Aura NSC berikutnya? So menurut kalian komen di kolom bawah sebanyak-banyaknya. So gas kui. Oke guys. Oke guys. Pokoknya mohon kalian like dulu, share dulu ke teman-teman kalian biar kemas makin semangat. Mantap kali. Let's go. Kita bakal lihat penggantinya Aura NSC dan pemain baru mereka. Session. Check it out. Guys, kita enggak sekedar gerobak, jadi kita bawa mie ayam Adi Tahir. Dia kita suruh makan mie ayam Adi Tahir ya guys ya. Langsung dia Aura NSC, I love you so much. Aura Ipo, tetap semangat. Uy, slow. Oke guys, tungguin aja pokoknya vlog kita seseruan bersama kalian. Dan gue terima kasih support kalian yang luar biasa. Dan mie ayamnya udah siap guys tuh. 10 biji gue kasih makan ya kan. Otaknya ya kan. Oke, like dulu macam malah yang ada botak. Oke guys, kita bentar lagi udah mau nyampe di GH-nya Aura dan kita bakal ngelihat siapakah pengganti Aura NSC yang terbaru ya guys ya. So ikutin aja dan like. Kita telepon dulu ya nih. Dan ini manajernya yang baru ya guys ya. So kita langsung telepon aja. Ya udah, kita langsung gerebek aja. Kita langsung lihat siapa pengganti NSC Aura. Oke, gas. Tag ke IG gue, Kemas Pake Z. Ntar kita bakal semangat konten. Terus kalian komen aja apakah selanjutnya gitu, apakah konten berikutnya ya guys ya. Terus kita bawa namanya mie ayam Adi Tahir ya kan guys ya, berkah. Oke okay. Oke guys, kita langsung gerebek aja GH-nya Aura dan kita lihat penggantinya Aura NSC. Hah, kita langsung mas. Ini langsung masuk kayak ini. Kita sudah nyampe di GH-nya Aura. Mana Pak Yat? Di atas mas. Wah, kita liatin guys. Ini kita gerebek pemain barunya Aura. Panik lah, masam gak. Bos, gimana ini udah jam 4? Wah, parah lu. Wah, ini ternyata guys. Wah, Pak Yat di sini. Lagi lab. Dia lagi lab guys. Wah, parah guys. Pak Yat udah janji jam 4, dia gak menempati janji. Parah banget sih anjir. Gila. Ternyata dia di sini. Halo semua guys. On cam gak? On cam. Oi, tak dulu. Langsung dulu, oi. Macam kali. Oke okay, guys, wah parah nih janji jam 4. Gimana gak nempatin janji ya? Sorry brother. Oke okay, guys, kita langsung aja nih. Buru bang ah. Wah parah guys. Ayo. Oke okay, kita bakal gerebek pemain baru Aura.
Okay, let's go. Ini nggak turnamen kan? Sorry ya, sorry nggak. Marah nggak? Wah marah, mukanya marah. Wah mukanya marah guys. Enggak, gua nunggu nos, enggak langsung. Slow aja. Marah lu. Marah lu. Marah lu. Gua jangan marah lu. Gua masuk aura nih kalau lu marah. Oh iya. Lu marah sekali. Gua marah. Oh, ada cewek, guys. Wah, ini adalah pemain barunya Aura. Yo guys, ini beli berapa? 10.000. 10.000. 10.000 ya? Ah, lu 10.000 anjing. Jangjut juga anjing, 10.000 anjing, 10.000. Inilah penggantinya beberapa Aura ini. Lu harus juara anjir. Awas lu nggak juara lu. Ya? Wah parah lu. Eh gua bawa mie ayam Adi Taher ke sini buat kalian, oke? Okay? Lu harus nyobain mie ayam Adi Taher langsung ini. Aura NEC, Aura Ispo. Ada. Aura Ispo. Pak, dia begitu, Pak. Ceng-cengin kita mulu. Aura Ispo, I love you so much, ya kan? Gua pikir Aura kayak Aura Ispo, jangan semangat. Salah. Tetap semangat. Oke. Ngetrol banget. Ini ada lagi ya? Masih tidur ya? Waduh, dia malah main kayak gini. Astaga. Dia nggak tahu, dia nggak sadar loh. Ini pemain baru ya? Iya. Ini siapa namanya? I'm God ternyata di Aura guys. Wah parah, wah parah. Apaan? Harus juara ya? Iya. Di transfer 100.000 kalau nggak salah. Apanya? Lu di transfer ke sini 100.000 ya? Nggak ada. Oh 100.000 ternyata ya guys ya. Waduh. Ini I'm God sama Adam ya tadi ya? Iya Adam. Oh Adam dan I'm God. I'm God lagi nonton bokep guys. Oke. Okay. Nggak ada lagi nih. Mana orang-orangnya? Yang lain belum datang ya? Woi. Belum datang. Belum datang. Oke, gue kesini nggak bawa tangan kosong ya. Di sini langsung gue bawa mie ayam Aldi Taher. Gue bawain mie ayam Aldi Taher. Nih, gue bawain. Lu tunggu sini. Ayo bantuin gue dong. Ini manajer barunya. Manajer pelatihnya Aura. Lu kalau ngelatih pasti galak. Gue tahu banget, anjir. Teori ambil sendal, kah? Oke, guys, kita bawa mie ayam Aldi Taher buat mereka. Iya. Yuk guys, kita bawa guys langsung guys. Hop. Oke. Ini adalah pelatihnya Aura NSC. Apakah yang terbaru, format baru bisa menjuarakan FFIM di 2022 ya? 2021 dong. Ntar mereka bakal juara. Ini gua bawa mie ayam. Bos. Bos, mie bos. Mie ayam Aldi Taher bos. Langsung jadi gila bos. Serius bos. Weh, makan dulu cepet. Nyobain ayam God. Lu makan itu langsung juara anjir. Bos sini bos. Nih bos. Gua bawain makanan anjir. Weh. Udah weh. Cepet. Dam. Buru weh. Makan dulu. Ini ayam Aldi Taher. Yeah. Wah, gokil ya. Wah, dicoba dulu nih. Nih bos. Wah, parah bos. Nah bos. Oh, coba dulu bos. Kan lu pengen jadi gila bos. Ya kan? Harus nyobain ini. Woi, cepet. Cepet makan dulu. Pak bos juga mau jadi centang. Oh siap. Kita lihat guys. Makannya ayam Aldi Taher. Apakah mereka menjadi gila? Wah, wis. Suka pedas bang? Oke. Weh buruk makan dulu weh. Baik otak lo. Lagi latihan bang. Hah? Biar kalah dulu. Udah gas dulu. Beri makan mie Aldi Taher. Oke. Okay. Ini anak PUBG ya. Gua kasih anak PUBG nih. Oke guys, kita kasih anak game haram. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jangan gitu anjing. Weh game haram. Astagfirullah. PUBG. Mie ayam Aldi Taher, langsung lu bisa menang anjir. Cobain ya. Oh cobain tuh.
tuh nyobain mie ayam Adi Taher, jadi gila itu langsung. Oke guys, aduh capek juga anjing, tapi gede juga ya, memang kita kan udah pernah gerebek juga. Oh ini, kenapa memilih Bang Fayat? Hah? Bang Fayat, siapa lagi kalau bukan Bang Fayat? Bang Fayat, pilihan terbaik kan? Oh pilihan yang terbaik, auto? Parawel. Oh kirain auto, ini Parawel. Wah, slow. Tapi udah dipikirkan terbaik-baik ya itu ya? Iya, udah lagi cari udah lama sih. Oh, udah lama diincer kan? Baru-baruhan udah lama kita lirik. Oh, udah lirik. Ini kenapa memilih Adam dan I'm God? Bang Fayet itu yang rekomendasi. Oke, kenapa? Kita tanyain dulu, oke? Kan sudah datangin gua nih. Berarti lu pengen format yang lebih bagus. Datangin gua dengan tujuan adalah membawa piala. Oke. Okay. Jadi kita bukan ngincar sekedar, tapi kita pengen jadi juara. Betul. Jadi kita datangkan semua materi pemain terbaik. Oke. Okay. Yang bisa memberikan piala pertama untuk Free Fire. Oke. Okay. Aura Esports. Yeah. Woi. Kenapa Adam dulu? Gua tanya dulu. Kenapa Adam? Adam sudah berkali-kali membuktikan ya kapasitasnya, pemain muda. Oke. Di season 1 FFIM. Oke. Dia waktu itu baru masuk di match day di pertengahan musim. Oke. Season 1 dia langsung membuat timnya jadi juara grup. Oh. Dia kapten termuda waktu itu. Oke. Jadi pengalamannya setelah ini masuk season 4 tentu sudah tidak bisa kita ragukan. Oke. Jadi lu memilih Adam ini. Ya, karena untuk memenuhi persyaratan. Dan gua mau nanya tawanya mana? Kan perlu Adam dan Hawa, ya kan? Kok lari ke situ? Oh, salah. Oke, sekarang gua mau nanyain kenapa memilih Anja? Memilih Anja. Oke. Pertama, kita sudah punya beberapa materi pemain yang sudah cukup memadai. Yang kurang itu adalah satu atribut pemain yang cukup gesit ya. Oke. Okay. Gesit aja kurus gini ya tuh. Kayak capung anjing. Iya, terus. Tapi tipikal gameplay atau atribut yang dimiliki oleh Anggat ini yang kita butuhkan untuk memenuhi persyaratan melengkapi tim. Oke. Jadi ntar ini kapten udah dipilih. Udah. Siapa? Adam. Adam. Ya, Bang. Kapten itu bukan menyuruh atau disuruh, oke? Ya. Kapten itu harus mendengar kata-kata para pemain. Benar enggak, Dam? Benar. Jangan egois, bangsat. Oke. Okay? Kapten itu enggak boleh egois, suka-suka mulu. Ya. Kapten itu tetap harus mendengarkan, jadi penengah yang baik dan benar. Soalnya menyatukan kepala empat pemain itu sangat susah. Oke, okay, benar enggak? Betul, Bang. Nah, gua pengen nanya. Coach Kemas? Ya, jelas Coach Kemas. Atau pengganti Parawel ntar Kemas nih. Enggak. Bercanda, Bos. Strategi lu ntar menjadi kapten di sini gimana nih? Strateginya menurut Coach. Ya, dari lu dulu lah. Coach mah udah punya strategi yang bagus buat tim ini. Nah, gua pengen tahu strategi lu untuk tim Aura menjadi juara gitu. Dari lu dulu strategi lu. Gimana, Mek? Tapi gua ngelihat sebenarnya lu lebih kayak saling sharing ya. Sebenarnya enggak ada pangkat atau apa kayak gimana, tapi yang memutuskan sebenarnya kayak lebih kayak wes saling membutuhkan. Benar enggak? Walaupun dia udah lama di Aura, bentar lagi dipecat. Tapi enggak, walaupun dia udah lama di Aura, terus dia tetap kapten, baru datang jadi kapten, tapi memang itu keputusan yang bagus juga untuk saling menguntungkan dan saling sharing, benar enggak sih? Ya, jadi sebenarnya intinya kalau gua benar enggak? Gua benar. Benar. Oh, benar. Ini tipikal eksekutor. Jadi betul. Sayang kalau dia harus dibagikan porsi untuk lebih banyak berpikir. Ya. Oke, okay, betul. Nah, kalau Adam kan memang dari otaknya enggak sih? Bukan enggak ada. Oke. Eksekutor sayang kalau dia suruh berpikir. Iya, betul. Kalau Adam ini, gua kan ketemu Adam tuh sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, dari ketemu di Solo waktu itu sudah kelihatan bahwa dia memang tipikal orang yang bisa tetap maksimal mekaniknya walaupun sambil berpikir. Oke. Okay. Ya. Jadi sebenarnya, lu jangan khawatir, gue nggak ada otak juga, bangga, anjing gue sombong nggak ada otak, weh.
gue nggak ada otak juga sombong, slow way, ya kan? Enggak sih, dia sebenarnya raser juga ya kan, ya, terus ya, raser memikirkan bagaimana untuk ngerasnya yang baik juga, terus memikirkan yang di belakang juga kan supportnya ya menentukan, masa lagi ngeras, woi goblok, serang, nggak bisa gitu ya kan, benar ya, juga benar-benar. Eksekusinya dia sangat menentukan juga performa pemain belakangnya. Oke. Wah ini kayaknya lama nih di Parowelnya guys. Jadi ya mungkin agak lama kayaknya. Agak ada berobat. Nah lu kedatangan ya, yang baru ini gimana menurut lu? Perasaan lu yakin atau pesimis atau musipis? Yakin. Yakin gua di Parowel sih. Jangan gitu goblok. Enggak. Oke. Okay. Ya. Karena ada player baru ya tentu kayak semangat baru, motivasi baru, terus Coach baru yang bakal Parowel. Yang bakal Parowel lagi ya? Enggak. Gimana? Ya, okay. Makin semangat. Serius. Ya fokus, makin semangat. Ya fokus, makin fokus. Bisa makin lebih tinggi PD juara. Oke. Okay. Sebenarnya lebih ego harus di ini turunin. Oke, mantap. Itu yang susah sih. Gue yakin sih si Adam ini bisa memaksimalkan dan Papayat juga bukannya sekedar marah doang, karena Papayat marah itu demi tim juga baik. Terus Papayat nggak mau diparoel juga, ya kan? Intinya kan Papayat mau lebih baik. Intinya dia marah karena ada tekanan juga untuk jadi parowel. Goblok, I'm got job. Goblok guys. Ya, gue selalu bawa makanan, slow pokoknya, ya kan? Biasanya selesai konten baru bawa makanan, ini udah duluan. Jadi pesan. Biasa gue selalu bawa makanan kan? Wah, ya, slow. Anjir. Jadi Papayat, gue yakin sih ini format baru juga, gue yakin karena apa ya? Sesuatu yang lu udah nanemin juga sih, udah memang ngincar juga. Terus ini si Ayam God memang gue ngeliat si Ayamnya memang mantap juga ya. Jadi dua support, dua raser. Jadi dua ini kan bakalan diduetkan nih. Nah, kalau ini yang di belakangnya dua orang. Okay. Jadi pemain belakang kita tetap Sigan. Satunya lagi? Sigan. Lu jangan. Oh gua. Satu lagi siapa? Sigan. Oh iya Sigan untuk Oh iya Barreta, jadi support 2, raser 2. Oke. Okay. Enggak, bener lo. Ya kan anjir, nama udah enggak anjing, gua mah I miss anjing. Namanya sekarang I miss. Oh, I miss. Lagi. Oke, okay. Papayat ini ilmu juga buat teman-teman, dan ini bakal di-upload pas ntar bakal di setelah di announce. Di announce. Jadi tunggu aja pokoknya gerbek apa? Bukan, gerebek pemain baru Aura e-sport. Pokoknya kita yang mendoakan yang terbaik juga, dan pendukung Aura tetap dukung mereka, walaupun di bawah, di atas tetap dukung mereka. Dan Papayat nggak mau parowel. Nggak mau parowel. Kita buktikan, oke? Okay? Dan dia sebenarnya nggak parowel sih sebenarnya. Kemarin itu pensiun. Dibeli. Oke, Papayat, thank you. Thank you banget, gue datang langsung masuk aja anjir. Gak ada dosa anjir. Rumah gue anjir. Halo ya kan, ini kayak mas bos. Oke. Tuh mereka lagi makan, gimana rasanya? Anjing banget. Pedas banget. Itu ada babinya cok. Enggak. Oh goblok parah. Oke guys, don't forget to like and share ke teman-teman kalian, mantap kali. Kalau kalian setuju konten berikutnya apalagi, komen di kolom bawah sebanyak-banyaknya. See you next video, mantap kali. See you guys. I'm God, Adam. Ame. Apa? Ame. Oh Ame. Ame, Gan, dan satu lagi. Tom Cruise. Oh Tom, tai ucing kau. Oke guys, don't forget to like, share ke teman-teman kalian, mantap kali. See you. Pongkupap.